pada hari ini akan dimulakan dengan sesi 1 iaitu pengenalan kursus dan pentadbiran berhubung kian yang akan dikendalikan oleh Yang Berusaha Prof. Madya Dr. Jurina Jaafar, pensyarah daripada UiTM yang juga merupakan ahli jawatankuasa teknikal MPU IPTS. Okey, dipersilakan Doktor, boleh memulakan dulu sesi 1. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Arbatun dan sahabat-sahabat saya di sini. Kita mulakan dengan perkenalan, iaitu di mana kita akan melihat apakah perbezaan di antara performa yang telah disediakan dalam perkenalan kursus integriti dan anti rasuah. Okay, saya mulakan dahulu. Kandungan pada pembentangan pagi ini adalah mengenai pengenalan performa KIA. Saya mulakan dengan 2 kredit. Okay, 2 kredit itu dimulakan kerana ianya adalah digunakan secara keseluruhan di mana pihak universiti memilih 2 kredit kerana apa yang ada dalam kursus yang sedia ada itu menggantikan kursus KIA ini yang bersesuaian, iaitu kepada 2 kredit. Dan pada kandungan kedua, kita melihat kepada kursus KIA yang disediakan mengenai 2, 3 kredit, 1 kredit dan kita ada juga plan performa 1 tambah 1 kredit. Itu maksudnya di sini kita ada pilihan. Okay. Performa telah disediakan. Dan bagaimana untuk kita mengendalikan juga akan disarankan sepanjang pembentangan KIA pada hari ini. Okay, yang ketiganya, melihat kepada pemetaan, penjajaran dan konstruktif. Dan keempat, kesimpulan pada pembentangan saya pagi ini. Okay, kita mulakan dengan 2 kredit. Okay, secara umum, keseluruhan kebanyakan memilih 2 kredit. Okay, kita mulakan dalam performa ini telah disediakan bagi membantu melancarkan pengajar untuk memastikan kursus KIA ini disampaikan mengikut kepada perancangan yang telah disediakan oleh pihak KPT dan juga AJK kami. Okey, bila lihat di sini nama kursus kita takluk pada integriti dan anti rasuah, kod kursus mengikut IPT masing-masing dan kredit 2 kredit. Hasil pembelajaran di sini, pelajar dapat menerangkan konsep integriti dan anti rasuah dalam aktiviti seharian. Kedua, melihat menilai bentuk perlakuan rasuah dan salah guna kuasa. Dan ketiga, menghubung kait nilai integriti dan anti rasuah dengan isu semasa. Bila lihat hasil pembelajaran di sini, kita lihat kata kerja yang digunakan bersesuaian dengan penggunaan 2 kredit. Dan sinopsis di sini menerangkan apakah kursus ini merangkumi kepada konsep dan juga ada berkaitan dengan kes-kes yang akan dibincangkan di dalam keseluruhan tempoh pengajian. Dan pelajar juga di akhirnya dapat memahami amalan integriti, menilai konsep rasuah, anti rasuah dan salah guna kuasa dalam pencegahan rasuah dalam masyarakat dan organisasi. Itu keseluruhannya sinopsis dan apa yang disampaikan dapat dibentangkanlah kepada pelajar. Dan bila dilihat kepada performa yang disediakan, bila kita lihat di sini perangkaan perancangan kepada pembentukan jadual 4 table 4 berkenaan table 4 ni adalah berkenaan dengan SLT. So kita serahkan kepada pihak pengajian untuk menyediakan SLT yang sepatutnya merangkumi kepada 2 kredit. Kalau kita lihat di sini perancangan kuliah sepanjang minggu disarankan kuliah bermula dengan modul 1. Di mana modul 1 ni adalah pengenalan kursus integriti dan anti rasuah, pengenalan kepentingan latar belakang dan gambaran keseluruhan mengenai kursus di dalam awalan proses kuliah.
Keduanya akan masuk kepada modul yang kedua, integriti teras kesejahteraan, ya, minggu kedua, dan seterusnya modul yang ketiga, rasuah dihina, maruah dibina, dan juga modul keempat, agensi pencegahan rasuah dan pemerkasaan integriti. Kelima, modul kelima, rasuah berdasarkan Akta SPRM 2009, dan bersambung dengan modul keenam, kesalahan liability corporate. Tujuh, jenayah kola putih. Lapan, punca simptom dan kesan jenayah rasuah. Dan kesembilan, perangi rasuah lapor, cegah dan inisiatif kerajaan. Kalau kita lihat di sini, modul yang terakhir adalah modul yang ke-10 berkenaan dengan institusi sosial dan dalam pembudayaan integriti dan anti rasuah. Kita lihat di sini modul yang sama akan dimasukkan kepada keseluruhan pemilihan kredit lah, sama ada 2, 3 kredit, 1 ataupun 1 tambah 1 kredit. Modul yang sama, pembelajaran yang sama, konten sama akan disesuaikan kepada keseluruhan pembelajaran kredit, yang mana-mana pun akan mengambil modul yang sama, BOK yang sama. Cuma yang akan melihat kepada penyesuaian aktiviti dan penilaian pentaksiran itu akan tertakluk kepada kredit yang bersesuaian lah. Contohnya untuk 2 kredit di sini, pentaksiran yang disarankan di sini 20% mengenai kuis, atau ingin memilih main peranan role play, atau pemilihan tinjauan mesra walkabout ataupun refleksi. Itu adalah jatuh kepada jumlah 20% pentaksiran, 40% akan merangkumi pembentangan dan 40% laporan. Okey. Bagaimana pentaksiran itu akan dijalankan, kita ada juga contoh-contoh diberikan dan penjelasan yang lebih mendalam kita akan dengar daripada rakan-rakan saya yang lain pada sesi pembentangan juga pada hari ini dan juga sambungan untuk esoknya. Okey, kalau rujukan ini, rujukan yang boleh kita bantu dalam proses pengajian ini, ada rujukan yang telah disediakan, di mana rujukan inilah yang membantu dalam pembentukan performa dan kursus ini. Okey, so tak ada masalah, boleh juga nanti nama-nama yang kita lihat di sini juga termasuk daripada jawatankuasa pembentukan kursus ini. Nanti bolehlah bertanya kepada beliau dan memang kita tak ada apa, insyaAllah lah kita akan memberikan yang terbaik dan juga boleh berkongsi lah dengan nota-nota yang sedia ada ni. Okay. So kita, okay, dalam performa telah disediakan pemetaan penjejaran konstruktif untuk 2 kredit di mana HPK menggunakan kata kerja menerangkan yang bersesuaian kepada 2 kredit merujuk kepada MQF 5, Etika dan Profesional 5, Professionalism dan kaedah penyampaian menggunakan kuliah interaktif, pembelajaran berasaskan case-based learning dan juga ianya selalunya yang kita, apa yang kita gunakan dalam kaedah penyampaian tu kaedah yang bersesuaian lah dalam proses pembelajaran, dan komponen dan kaedah pentaksiran di sini merujuk kepada kuis, tinjauan mesra ataupun refleksi. Contoh-contoh bagaimana dalam pembinaan kuis, role play dan juga tinjauan mesra dan juga refleksi ini ditunjukkan bagi membantu dalam proses pembelajaran lah. Dan perincian tugasan, kita lihat apa-apa yang dipilih adalah bersesuaian dan ianya merujuk kepada outcome, kepada hasil pembelajaran di mana konsep integriti dan anti rasuah dalam aktiviti seharian itu diperkenalkanlah kepada pelajar. Beban pembelajaran pelajar di sini SLT yang bersesuaian, SLT ini merujuk kepada Table 4, kita serahkan kepada pusat pengajian untuk melihat kepada pengiraan SLT yang bersesuaian merujuk kepada 2 kredit.
Yang keduanya adalah menilai bentuk pelakuan rasuah dan salah guna kuasa dalam aktiviti seharian dan organisasi, melihat kepada MTR 3B. Dimasukkan di sini 3B adalah kemahiran interpersonal. Okey, melihat kepada pentaksiran, iaitu 40%, merujuk kepada pembentangan. Kaedah pentaksiran di sini adalah komponen pembentangan sebanyak 40%, di mana pembentangan ini berkait tentang bentuk rasuah dan salah guna kuasa dalam aktiviti seharian dan ataupun di organisasi, di mana kita akan melihat kepada kemahiran interpersonal itu berlaku. Ya. Dan disarankan SLT ini sebanyak 30% kerana melibatkan pada aktiviti yang melihat kepada persediaan dan juga pembentangan. Dan HPK yang ketiga, melihat kepada pembentukan hubung kait nilai integriti dan anti rasuah dengan isu semasa. Laporan akan disediakan. Laporan itu kita melihat satu pekerjaan yang agak perlukan masa penyediaan. Di sini kita lihat SLT itu disediakan secara pengiraan bersesuaian dengan hasil kerja yang dilakukan. Masih lagi melihat kepada, kalau di sini kita lihat pembangunan kemahiran kendiri, iaitu MQF4, di mana atribut ini akan membantulah kepada pelajar melihat kepada bagaimana nilai integriti dan anti rasuah itu dikaitkan dengan isu semasa. Inilah yang disarankan performa yang disediakan untuk 2 kredit. Okey, ini yang saya nyatakan tadi. So, bila kita sediakan performa dan ianya datang dengan contoh-contoh tugasan, di mana HPK1 ini disediakan tugasan contoh yang pertama ini ditunjukkan adalah contoh berkenaan dengan kuis. Okey, bagaimana tugasan dapat mencapai HPK? Kita lihat di sini contoh kuis ini adalah secara bertulis ataupun boleh dinaikkan di atas talian, di mana ianya akan melihat kepada bab dan topik dalam khusus KIA yang berkaitan, dan kita lihat ianya merangkumi kepada atribut yang dinyatakan tadi, iaitu MQF5. Soalan-soalan dibangunkan adalah diberikanlah sebagai contoh yang di sini, di mana kita hubung kait dengan organisasi dan juga hubungan semasa, dan kita nampak bahawa kuis ini disediakan dengan mengambil kira kepada isu-isu yang semasa. Itu yang boleh dikembangkan lagi lah dalam proses pembelajaran, tertakluk kepada kepakaran ataupun pengajian masing-masing, di mana penyediaan kuis ini bolehlah dibuat secara menariklah, ataupun kita nak masukkan isu-isu yang panas kan. So kuis-kuis ini dapat membantulah kepada outcome attribute yang kita mahukan dalam HPK1. Ini di sini disediakanlah contoh-contoh soalan yang bersesuaian, di mana kuis ini adalah dalam bentuk ada jawapan dan pelajar perlu memilihlah antara jawapan yang betul. Okey, itu merujuk kepada kreativiti masing-masinglah dalam penyediaan soalan tu kuis. Okey, ni antara kebanyakan contoh kepada soalan, di mana kalau kita lihat di sini pun adalah kita tahu kursusnya adalah kursus yang tak dengar lagi. Kursus yang kita nampak, di mana kita nampak kalau contohlah di sini ya, kita bagi senario macam Ali bergema okey, di mana Ali ini adalah pengerusilah mesyuarat tender. Dan dia kata apakah perlu dilakukan oleh Ali jika dia menyedari bahawa syarikat yang masuk tender itu adalah milik keluarganya. Itu macam senario yang kita bagi yang berhubung kait dengan ini boleh berlaku dalam
dalam seharian, dalam pekerjaan seharian. Itu yang kita, bila kita sediakan soalan kuis itu, nanti rakan-rakan saya akan terangkan bagaimana soalan kuis itu kita boleh menariklah kepada pemahaman pelajar tersebut kepada senario semasa. Okay, antara contohnya lah, eh. Okey. Okey, keduanya adalah contoh, ya. Eh. Contoh di mana kalau kita melihat kepada kuis semester ini nak buat kuis. Mungkin semester depan kita mahukan pembaharuan di mana kita boleh memilih juga, iaitu pentaksiran berbentuk main peranan, role play. Contohnya kita bagi situasi main peranan, role play, di mana arahan tugasan juga kita bantu masukkan dalam performa. Di mana pelajar ini akan membuat satu persembahan di mana main peranan itu akan diberikan, mereka akan diberikan satu tajuk dan tenaga pengajar ini akan memasukkan konsep integriti dan anti rasuah dalam aktiviti ini dan kes-kes yang berkaitan supaya pelajar ini boleh melakukan main peranan itu, role play. Okay. So dengan hasrat kita memastikan bahawa pembelajaran pelajar ini dapat menghayati watak melalui aksi dan laras bahasa lah. Okay, di mana elemen dan moral juga dimasukkan dalam tugasan ini. So, kita nampak jugalah kita ada beberapa pilihan di mana kalau tak nak kuis, kita boleh juga memilih main peranan ini role play dalam mencapai HPK 1. Okay, ini antara main peranan dan role play yang kandungan hasil tugasan. Kita juga sarankan bahawa isi main peranan, apakah perlu ditekankan oleh pelajar. Kita nampak hasil tugasan di sini, di mana pelajar perlu menekankan tentang elemen integriti dan anti rasuah. Lepas tu keduanya perlu melakonkan. Ketiga, melihat kepada kepentingan isu integriti dan anti rasuah itu ditengahkan dan dibentangkan dengan baik. Dan keempat, aplikasi dan tindakan di akhir kepada situasi role play tersebut. Hasil tugasan ini kita nampak ianya dalam performa bila kita ada satu contohlah dalam hasil tugasan ini, kita gunakan performa ini. InsyaAllah lah ia dapat membantulah dalam kita untuk merangka hasil tugasan yang perlu diberikan kepada pelajar. Okey, ini memang adalah dalam performa, boleh rujuk dalam performa. Dan kesan moral juga akan ditunjukkan dalam role play tersebut. Dan aktiviti yang seterusnya adalah walkabout, di mana contoh tugasan kerja lapangan dan arahan tugas ini kita nampak di mana pelajar ini akan disuruh pergi ke turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat dan mereka ini akan perlu sediakanlah di mana mereka ini perlu menyampaikan maklumat mengenai integriti dan rasuah kepada orang awam. Okay, itu yang kita kata bagaimana kita nak menghasilkan pelajar ini mampu untuk memahami dan juga mereka ini boleh dibawa ke dalam masyarakat untuk membentangkan dan menyampaikan mesej berkenaan apa yang mereka mempelajari mengenai integriti dan anti rasuah kepada orang awam. So pelajar ini dia akan mendapat satu on the real case, real scenario lah, di mana pelajar ini dia akan berinteraksi dengan orang awam dan dia akan mendapat maklum balas lah bagaimana pemahaman dan penerimaan pelajar masyarakat lah, di mana mereka akan nampak bahawa ini diperlukan, masyarakat masih lagi memerlukan kepada penjelasan iaitu apakah itu yang berkaitan tentang integriti dan anti rasuah. Dan mereka ini sebagai ejen yang membantulah untuk menerangkan secara mendalam. So kita tengok kat sini apa-apa yang kita sediakan di sini adalah bersesuaian dan kita, pemilihan ini perlu dibentukkan masih lagi dalam konteks 2 kredit. Ya.
So kita pastikan SLT, pengiraan SLT itu tidak not terlampau mendalam sehingga menyebabkan pelajar itu merasakan kebeban lah. So pastikan apa-apa kerja yang dipilih, kan, sama ada dalam bentuk kuis, pergi walkabout ataupun role play itu tadi bersesuaian dengan dua kredit. So kita bantu juga di sini di mana elemen-elemen yang kita perlu rangkakan pada pelajar tersebut sebelum mereka pergi ke lapangan lah. Ya. Okay, di sini yang terakhir adalah refleksi. Okay, ada satu contoh juga diberikan secara tugasan ini berkumpulan di mana pelajar ini akan diberikan tajuk dan mereka perlu mencarilah maklumat daripada media elektronik, media bercetak mengenai laporan di mana mereka ni akan sediakan laporan berbentuk refleksi. Bagaimana mereka melihat bahawa konsep integriti dan anti rasuah dalam aktiviti seharian ini dapat mereka memahamilah. So bila kita melihat kepada refleksi ini, boleh juga dijadikan di mana contoh-contoh tajuk ini kita sediakan juga, di mana refleksi ini pelajar mungkin melihat kepada jenayah kola putih, kan, nombor tiga tu modul rasuah berkaitan dengan aktiviti SPRM dan juga punca simptom dan kesan rasuah lah. So di sini hasil-hasil tugasan juga kita merangkakan dalam performa supaya refleksi ini merangkumi apa yang perlu ada dalam konteks hasil tugasan. Okay. Kita sediakan juga dalam performa. So, so pihak pengajian ni bolehlah merujuk kepada performa yang disediakan bagi membantu menghasilkan tugasan pelajar yang baiklah. Kedua, HPK yang kedua, kita sarankan dalam bentuk pembentangan. So, bila ada pembentangan, contoh kes kita berikan kepada pelajar di mana persediaan dari segi penerangan tugasan dan tajuk itu kita berikan pada awalnya, okay, supaya pelajar itu dapat bila modul kita ajar daripada modul 1 hingga ke modul yang ke-10, pelajar itu dapat melihatlah kaitan antara modul-modul yang telah kita ajar dan di mana tugasan ini akan melihat kepada kes-kes lah, kes-kes yang contoh kita kata yang berlaku di dalam dan luar negara, mungkin kes-kes itu kes-kes yang panas dan juga pelajar ini juga dia ada perasaan ingin tahu dan menariklah. Kita boleh bantu pelajar dengan berkongsi kes-kes yang kita kata berskala besar di mana kita tahu benda ni adalah benda ni telah berlaku dan kita jadikan dia sebagai kajian kes. Okay. Ini untuk melihat kepada pembangunan kemahiran interpersonal di mana mereka akan mula untuk berinteraksi bersama kawan-kawan, berinteraksi untuk bertanyakan soalan daripada SPRM dan sebagainya. So, itu antara contoh pembentangan kajian kes. Yeah. So, kita nampak di sinilah contoh-contoh yang telah kes berskala besar dan telah berlaku dan kita bolehlah merujuk kepada contoh di sini bagi membantu dalam HPK yang kedua. Okey, kalau kita ingin melihatkan yang lebih menariklah. So mereka boleh sediakan video, talk show, forum, webinar, TikTok dan sebagainya, tapi bila melibatkan satu kepada media yang kita ada is open sharing media ni sebagai YouTube dan sebagainya, pastikan bahan-bahan yang dikongsikan itu terpelihara dan tiada isu yang boleh dibangkitkan lah. So yang tu yang kita nanti akan diterangkan oleh sahabat saya ya, nanti dalam modul-modul dalam modul itu nanti akan disarankan lah bagaimana pembentangan dan bahan pembentangan boleh dikongsikan atau perlu dijagalah sensitiviti dalam sharing tersebut. Okay.
kita bantu juga melihat kepada hasil tugasan, perkara yang perlu ada dalam hasil tugasan, tajuk, pengenalan, latar belakang kes, apa yang perlu dibincangkan. Contoh kat sini faktor-faktor kesalahan, implikasi, langkah-langkah mengatasi isu integriti dan rasuah dan rumusan kepada kajian kes yang telah dibuat. Segala rujukan akan perlu dimasukkanlah dalam konteks report writing itu, dan pembahagian tugasan dapat dilihatlah secara berkumpulan. Ini antara pembentangan kajian kes ya untuk HPK yang kedua, di mana ini juga antara satu contoh ya. Kajian kes juga okey melibatkan isu-isu yang perdana lah dalam dan luar negara. Okey, hasil tugasan perlu mengandungi elemen-elemen seperti berikut ya. Tajuk, pengenalan dan latar belakang kes, pembincangan, rujukan dan pembahagian dalam kumpulan. Okey, bila kita bantu memasukkan perkara ini dalam performa, di sini juga boleh membantulah dalam pembahagian markah ya, di mana bila kita ada hasil tugasan, perkara, elemen-elemen yang perlu ada dalam hasil tugasan, kita dapat menyediakanlah pembahagian markah rubrik dengan baik ya. So itu yang kita boleh lihat. Dan ketiga, HPK yang ketiga adalah laporan bukan bertulis yang berbentuk video. Contohnya yang disediakan di sini, arahan tugas, di mana tempoh masa yang diberikan adalah 8 minggu, di mana modul ini telah dirangkumi daripada minggu pertama hingga kepada minggu ke-8 ini. Mereka dapat lihatlah bahawa tema tugasan ini, antara contoh yang dinyatakan di sini, memang dapat digunakanlah untuk pelajar ini mendapat pemahaman tentang integriti dan rasuah. So mereka ni dalam HPK yang ketiga ni, yang paling yang ke bawah ini, pelajar ini dia dapat menghubungkait nilai integriti dan anti rasuah dengan apakah aktiviti yang contoh apa cuti sakit palsu ini pun boleh, benda sekecil ini pun boleh dikaitkan dengan isu integriti. Okay, so yang tu HPK yang ketiga melihat kepada MQF-4, kemahiran kendiri. Okay, seterusnya kemahiran kendiri ini, dan kita nampaklah kalau dalam video pembentangan, tajuk, pengenalan, ya, topik dan isi kandungan ini, kita nampak dia merangkumilah. Kita masuk kandungan yang kedua. Okey, kita tertanya-tanyalah tadi pada awalnya adalah hasil kandungan untuk 2 kredit. Yang awal ni adalah 2 kredit. Okey, 2 kredit ini bila kita melihat hasil pembelajaran yang bersesuaian menggunakan kata kerja yang bersesuaian untuk 2 kredit, menerangkan, menilai bentuk, menghubung kait. Bila kursus ini, okay, ada juga permintaan terhadap kursus daripada pusat penyajian untuk kursus KIA ini dibentukkan kepada 3 kredit, 1 kredit, dan juga ada yang memohon untuk 1 campur 1 kredit, di mana yang 1 campur 1 ini berlaku kepada 2 semester. So semester yang ditawarkan pada awalnya 1 kredit, dan semester kedua adalah penambahan lagi 1 kredit yang merangkumi modul yang bahagian yang kedua, iaitu kita panggil bila total keseluruhan, jumlah keseluruhan kursus tersebut dipanggil sebagai 1 tambah 1 kredit, mengikut kepada keperluan pusat pengajian masing-masing, di mana kandungan kita masih kekalkan, kandungan kursus masih kekal sama. Cuma hasil pembelajaran kita sesuaikan dengan kata 2 kredit, 3, 1 dan 1 tambah 1. Okay, saya telah rumuskan perbezaan antara kredit khusus ini. So, dipaparkan di sini perbezaan saja 2, 3, 1 dan 1 tambah 1. Okay, di sini rumusan performa secara mendalam 3, 1 dan 1 tambah 1 kredit telah disediakan. Cuma saya nak nyatakan di sini
Kandungan modul masih lagi sama, cuma hasil pembelajaran disesuaikan kepada kredit-kredit yang dimohon. Lagi satu, aktiviti penilaian dapat taksiran bersesuaian dengan kredit. Kita balik kepada SLT lah, pada pemilihan kredit-kredit ini. So, yang ketiga, pemetaan penjajaran konstruktif telah disediakan. Di sini kita tahu, kita maklum, kursus ini dalam performa ada 3 kredit, ada 2, ada 1 dan kita ada 1 tambah 1. Maksudnya kita ada 4 jenis kredit dalam kursus. Kita ambil satu contohlah pemetaan penjajaran konstruktif kursus pada 3 kredit. Okey, kalau tadi kita tengok performa 2 kredit, next sekarang ni kita tengok 3 kredit. Kalau 3 kredit, apa yang kita akan olah dan kita bantu untuk dapatkan SLT merujuk kepada 3 kredit, kita akan lihat pentaksiran dan aktiviti yang kita jalankan bersesuaian dengan 3 kredit. So HPK yang kita nampak kata kerja yang digunakan itu, contoh kita mula dengan menerangkan, masih lagi objektif pembelajaran lihat kepada KKM NQF 5, etika dan profesional 5, okay, profesionalisme, dan kaedah penyampaian adalah kuliah interaktif, right? Dan kita lihat di sini kuis ataupun boleh memilih main peranan, tinjauan mesra, refleksi, okay. Kita lihat dia masih lagi dalam konteks tiga, kita mencapai untuk mencapai 3 kredit lah. Boleh pilih di mana pentaksiran ini yang bersesuaian dan ianya merangkumi 20%. Okey, di sini nombor 2, lihat kepada HPK menghubung kait bentuk perlakuan rasuah dan salah guna kuasa dalam NQF 3B. So, kemahiran interpersonal, di mana kita akan lihat laporan juga disediakan sebanyak 40%. Dan yang terakhir, bila kita tengok MQF yang keempat, KKM kemahiran kendiri, masih lagi mempunyai objektif, outcome melihat kepada 3B, MQF 4 dan juga MQF 5, masih lagi merujuk kepada hasil pembelajaran yang sama. Cuma kita lihat aktiviti taksiran ditambah bagi menyesuaikan pencapaian kepada 3 kredit. Kalau kita tengok di sini, refleksi ataupun PSA boleh kita gunakan dalam aktiviti pentaksiran, di mana kita akan mengguna pakai kata kerja yang melihat kepada di mana pelajar ini perlu membuat penyelesaian, mencari penyelesaian masalah integriti dan rasuah, di mana mereka akan menekankan atribut disiplin kendiri. Kalau kita lihat di sini, SLT untuk 3 kredit adalah 120. Kita rangkalah dalam pembangunan SLT bersesuaian dengan 3 kredit. So, dalam contoh tadi kan, yang bila disediakan 3 kredit, 2, 1, kita lihatlah yang membezakan antara 3 dan 2 kredit adalah pemilihan kepada kata kerja. Okey. Tapi kalau lihat kepada hasil pembelajaran, outcome kepada KKM masih lagi ditekankan kepada outcome pembelajaran yang sama. Masih lagi MQF 5, 3B dan 4. So kita tak larilah kepada pembangunan kemahiran pelajar itu mempunyai kemahiran yang sama. Kalau yang apa yang kita bezakan di sini adalah pentaksiran dan juga aktiviti yang kita masukkanlah dalam proses pembelajaran sepanjang semester.
Di sini juga satu kredit, satu kredit kita lihat satu kredit itu berlaku di mana HPK mengenal pasti bentuk pelakuan rasuah dan salah guna kuasa. Ini KKM MQF 5 masih lagi outcome yang sama dan kuis dan pembentangan dijalankan secara dalam HPK 1 lah. Okey. Okey, soalan bolehlah dirangka persesuaian dengan pencapaian SLT untuk kredit 1. Kita ada kuis dan pembentangan, kita boleh pastikan aktiviti yang berlaku itu dalam konteks satu kredit. Okay, ini satu kredit lah di mana keduanya membincangkan hubungan nilai integriti dan anti rasuah dalam pembangunan MQF 4 kemahiran kendiri. So di sini kita lihat bahawa tadinya kita ada 3 KKM, MQF 5, 4 dan 3B, dan bila kita fokuskan kepada satu kredit yang tinggal di sini adalah MQF 5 dan MQF 4. So maksudnya bila kita bangunkan kepada kemahiran kendiri pelajar tu, dia dah memantapkan kepada pengetahuan mengenai integriti anti rasuah yang boleh mencapai kepada outcome khusus KIA ini. So dah lebih dominan lah di mana MQF 5, etika dan fungsi 5 dan juga MQF 5 ini dan juga MQF 4 ini dah boleh membantulah dalam pembangunan membangunkan kemahiran pelajar. Okey, yang selalulah ditanyalah dalam setiap forma apa beza kursus satu kredit dengan satu tambah satu kredit. So di sini saya tunjukkan di mana ada juga pusat pengajian ini memohon pengendalian kursus ini secara berlaku 2 semester dan kita asingkan semester yang pertama itu dinamakan sebagai tahap 1. Okay, iaitu satu kredit yang pertama dijalankan dalam semester awal dipanggil tahap 1, di mana tahap 1 ini akan merangkumi SLT satu kredit dan kita lihat HPK KKM yang disampaikan untuk pengawalannya adalah secara pembincangan bentuk pelakuan rasuah. Itu adalah kita kata pengenalan kepada khusus KIA dan KKM yang dimasukkan ini adalah MQF 5, iaitu kuis dan pembentangan dalam pentaksiran. Yang perlu dicapai adalah MQF 5 dan HPK yang kedua adalah MQF 4 di mana pelajar dapat menjelaskan hubungan nilai integriti dan anti rasuah, okay, kemahiran melihat kepada MQF 4 dan laporan bertulis sebanyak 40% perlu disediakan. Okay, dia untuk satu kredit. So tahap, kiranya tahap satu ini adalah tahap yang kita kata merangkumi kepada bahagian pengenalan. Bahagian pengenalan. Dan bila kita rangkakan kepada tahap yang kedua, iaitu bila pelajar ini pada tahap satu memahami dan pengenalan integriti dan anti rasuah diberikan pada tahap satu, bila mereka masuk ke semester yang seterusnya, kursus ini dipanggil tahap kedua di mana kita lihat hasil pembelajaran kursus ini, kita nampak mereka dah dapat menilai bentuk pelakuan rasuah dan salah guna kuasa. Daripada tahap satu itu, mereka boleh menggunakan pengetahuan tahap satu itu dalam proses penilaian dan juga HPK yang kedua tu menghubungkait. So maksudnya yang modul yang kita rangkakan sebahagiannya telah diajar pada tahap satu dan pada tahap yang kedua ini adalah lebih yang mendalam di mana pelajar ini dapat menilai dan menghubungkait. So itu beza dalam performa yang disediakanlah di mana
pemetaan penjajaran konstruktif ini, kita lihat ada peningkatan tahap satu kepada tahap yang kedua. So masih lagi kaedah pentaksiran tidak membebankan pelajar sebab dia dalam konteks satu kredit, kita perlu sesuaikan. Dan tapi bila melihat pada konteks hasil pembelajaran, kita lihat ada penambahan daripada tahap satu dan kepada tahap yang kedua. Itu yang kita masukkanlah dalam kredit, dalam satu tambah satu kredit khusus. Ini tertakluk kepada pemilihan kepada pusat pengajian masing-masing untuk memilih kursus KIA yang bersesuaian. Di sini saya kongsikan jugalah contoh SLT, rancangan mengajar, table 4. Table 4 ini ini adalah contohlah di mana kursus ini dijalankan secara dua kredit. Dan modul minggu yang diajar, tajuk yang bersesuaian daripada pembelajaran satu semester, dijalankan secara kaedah bersemuka ataupun atas talian mengikut kepada perancangan. Jam interaksi ditunjukkan di sini dan jumlah jam pembelajaran. Okay. Dan kita lihat memang SLT ini dirangka mengikut semester dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan adalah aktiviti yang kita kata bersesuaian kredit. Ya. Jangan key point dia kalau satu kredit, carilah aktiviti dan pentaksiran yang bersesuaian. Ya. Gunalah yang performa yang telah disediakan. Dan juga nanti kita akan kongsikanlah juga apakah apa yang pelaksanaan yang bersesuaian dan juga apa yang dapat menarik pelajarlah dalam pembelajaran kursus KIA ini. Yeah. Okey, kesimpulannya, performa telah disediakan, segala tugasan dan juga bimbingan tak ada masalah. Pihak kami sedia membantu. Performa hanyalah sebagai dokumen di sini. Bila performa itu, dia adalah mengandungi rangka kursus, course outline, adalah dokumen rujukan rasmi kursus yang ditawarkan dalam, yang ingin ditawarkan dalam program akademik lah. So maksudnya dalam performa itu ada semua maklumat asas tentang komponen-komponen kursus, kan, tajuk, sinopsis, hasil pembelajaran, kaedah penyampaian, strategi penilaian dan segala sumber rujukan utamalah. So kalau perlukan bimbingan secara personally, boleh juga berhubung dengan pihak jawatankuasa, ya, di mana kita boleh bantulah dalam pembangunan, pembentukan kursus lah mengikut pusat pengajian masing-masing. So performa yang disediakan ini memang merangkumilah gambaran menyeluruh bagaimana hasil pembelajaran perlu dicapai, proses dan program taksiran yang perlu diikutilah. So itu yang kita cuba bantu dalam proses untuk menggunakan performa ini sebaiknya lah dalam pusat pengajian masing-masing. Dr. Jurin, ada satu soalan dekat chat yang saya rasa Dr. Jurin boleh jawab dahulu. Kata program baru ada dua kredit. Yes. Lepas tu yang lama sebelum saya makan kot. Sebelum saya makan dia ada tiga kredit. Program yang sama. Ni soalan dari saya, Lydia Chung dari Kolej Teknologi Yayasan Sabah. Yang ini merujuk kepada program baharu tu adalah program yang baru kami temukan dalam tahun 2020 ke atas. Jadi program-program lama yang sudah mendapat akreditasi penuh tahun 2020 ke bawah tu menggunakan tiga kredit. Jadi bila kita strukturkan semula, kita ambil KIAR ini, dia mesti menggunakan tiga jam kredit untuk KIAR. Sebab nak cukupkan jam kredit bergraduat tu kan.
Sementara kelulusan kursus baru penstrukturan semula. Jadi soalan saya tu, bolehkah kursus ini studinya itu digabungkan? Okey. Dia mungkin macam ni lah. Okey, kalau kat sini dia ada, saya rasa dia ada dua laluan lah. Satu kohort lama, satu kohort baru. Lepas tu kohort baru ni, program dia, bila diluluskan untuk kegunaan kepada pelan pengajian ni? Bila? Okey, contoh, mendapat kelulusan tu contohlah. Saya cerita yang tapi you have to look into detail lah sebab saya tak nampak dokumen. Saya cerita senario ni lah. Contoh mendapat kelulusan Januari 1/1/2004. Okey. So kohort yang baru yang masuk perlulah menggunakan pelan pengajian yang baru. Pelan pengajian baru ada 3 kredit. Kohort yang lama tertakluk pada pelan pengajian yang terdahulu iaitu 2 kredit. Okay. So you ada 2 pelan pengajian yang kohort lama dan kohort baru. Okay. So kohort lama dijanjikan 2 kredit sahaja. Kohort baru dijanjikan 3 kredit. So dia walaupun dia kursus yang sama tapi dia ada beza tentang kredit lah dan aktiviti. So saya sebab pelan pengajian tu pun lain. So, saya sarankan untuk dilihatkan dengan lebih mendalam lah sebab dijanjikan kohort lama 2 kredit, kohort baru ni 3 kredit. So it's not simply boleh gabungkan lah sebab takut yang 2 kredit tu dibebankan lah dengan 1 kredit secara ekstra. Tapi saya tak lihat dokumen, kalau kena rujuk lah kepada, kalau dekat pihak kami ada ketua akademik lah yang dapat membantu membuat keputusan. Sebab saya secara gambaran lah. Kena merujuk kepada pusat pengajian doktor lah. Maklumat tu saya nak tambah sikit tentang situasi itu. Contoh sebab kalau MPU ni kita boleh gabung antara program kan, selagi dia memenuhi kuota kapasiti 25 tu. Jadi contohnya program diploma binaan bangunan, dia masih menggunakan MPU U3 tu dalam 3 kredit. Sementara program diploma pendidikan awal kanak-kanak 2 kredit untuk U3. Jadi bagi kita tak nak bebankan lebih lah kepada tenaga pengajar, so kita combinekan macam tu. Boleh tak untuk diploma binaan bangunan dengan diploma pendidikan kanak-kanak ni, tapi jumlah kredit tu berbeza? Kita nampak memang bezalah 2 dengan 3 kredit, aktiviti pendidikan pentaksiran tu dah berlainan lah. Dia kita nak buat ke, kita perlu, bila kita lihat kepada ni, of course lah dia akan pada 2 kredit tu, bila pelajar tahu di mana dia ni dianugerahkan 2 kredit tapi kerja pembahagian itu sama dengan 3 kredit, nanti dia menyebabkan kepada ketidakpuasan hati lah doktor. Tu doktor bila nak buat keputusan tu, doktor lihatlah yang mana yang mampu menyelesaikan kepada pembebanan kerja tu. Dr. Fazlah? Ya, kalau misal kata program yang berlainan tetapi kredit hours yang sama, maka tidak salah untuk digabungkan ya. Tetapi jika kredit hours itu berbeza, sudah pastilah HPK-nya berbeza, ya, aktivitinya berbeza, tugasannya juga daripada segi berat. Hanya itu juga berbeza ya. Tapi kalau kita lihat sebagai lecture ya, kalau lecture ada juga di antara tajuk dalam kredit 2 dan kredit 3 itu ada tajuk yang lebih kurang sama, maka jika nak digabungkan lecture maka tidak ada masalah ya. Tapi daripada segi assignment ya, tugasan, saya setujulah dengan Dr. Jurina ya. Bolehkah KIAR ini diajar dalam bahasa Inggeris? Boleh ya. KIAR boleh diajar dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu kerana KIAR ini wajib untuk pelajar lokal dan juga pelajar international ya. Terima kasih. Okay, thank you.